Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Tentunya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Sejarah Hari Guru Nasional berkaitan erat dengan peristiwa lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI pada 25 November 1945. Hari Guru tahun ini pastinya berbeda dengan peringatan Hari Guru tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 mengubah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya tatap muka di ruang kelas menjadi jarak jauh. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan panduan pelaksanaan belajar dari rumah, namun tidak semua murid dapat berpartisipasi karena keterbatasan akses gawai dan internet. Keadaan ini membuat guru harus berpikir lebih keras agar tetap dapat memberikan pembelajaran yang optimal bagi seluruh muridnya meski dalam situasi pandemi. Tidak ada yang dapat menggantikan peran guru dalam mengajar di sekolah. Hari Guru yang kita peringati di tengah pandemi ini perlu kita isi dengan apresiasi berbagai upaya yang sudah dilakukan para guru demi memastikan pembelajaran terus berjalan. Semoga pandemi ini segera berakhir agar para guru dan murid bisa kembali bertatap muka di sekolah. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.